Masih di warna-warni, meski malam pergantian tahun telah berlalu, Tribeca Park masih gelar pesta kembang api malam tadi. Ya, secara ini digelar buat para warga yang gak sempat lihat pesta kembang api di malam tahun baru. Indah dan meriah. Kembang api hiasi langit Tribeca Park, Central Park, Jakarta Barat, Rabu malam lalu. Berjuluk Fireworks Post New Year Celebration Show, acara ini sengaja digelar untuk warga yang tidak sempat saksikan pertunjukan bunga api saat malam pergantian tahun. Soalnya kan kemarin itu pas tahun barunya lagi hujan banget, jadi nggak sempat kemana-mana, terus nggak sempat lihat kembang api, jadi udah dapet info di CP ada kembang api, ya udah datang ke sini. Gimana tadi pas kembang api? Keren sih, keren banget, karena ada laser show-nya juga, terus dia nggak pas, kebetulan cuacanya lagi bagus juga, jadi oke, keren banget. Selain pesta kembang api, warga dan pengunjung juga dihibur oleh band Gigi yang tampil bawakan 7 lagu andalannya. Aditya Mustaqim, Husni Mubarok, melaporkan untuk NET. Dari mancanegara, malam tahun baru 2020 di Victoria Harbour, Hong Kong juga berlangsung meriah. Yes, wisatawan dimanjakan oleh pertunjukan musik dan tata cahaya yang spektakuler. Menyambut tahun baru 2020, Hong Kong adakan pertunjukan cahaya kelas dunia di atas Victoria Harbour. Edisi lanjutan dari pertunjukan cahaya dan musik terbesar dunia, A Symphony of Lights ini hiasi langit Hong Kong dengan efek cahaya kaleidoskop yang menakjubkan. Perpaduan laser, lampu sorot, layar LED, piroteknik, dan efek pencahayaan lainnya di beberapa gedung yang menghadap pelabuhan membuat suasana malam tahun baru semakin meriah. Selain tata cahaya dan kembang api yang muncul dari atap gedung, wisatawan juga dimanjakan oleh tata musik yang tak kalah menakjubkan. Semua pertunjukan bahkan bisa dinikmati wisatawan dalam radius yang cukup luas. Untuk dapat menyaksikan secara sempurna, beberapa wisatawan bahkan rela menonton lewat kapal dan perahu yang ada di perairan Victoria Harbour. Di malam pergantian tahun 2020, para pengunjung, wisatawan, dan penduduk lokal untuk pertama kalinya bisa ikut dalam undian berhadiah. 10 pemenang beruntung masing-masing mendapatkan 4 tiket penerbangan untuk bepergian dari dan menuju Hong Kong. Seru banget, spektakuler ya. Oke, sekian warna-warni hari ini. Saatnya kami berdua pamit. Saya Rika Indriyaswari. Saya Dem Surya Negara. Selamat siang dan... Have a great day!